Sebenarnya itu kemarin kan yang seperti Tang Romi sama Mas, ada sementara Tang Romi karena yang tugas di situ pernah bawa sih, terus mungkin ada masalah-masalah sedikit, kita harus cari orang juga yang di situ tapi yang tidak mau masuk, terus bisa jaga kendaraan supir, karena ada beberapa tempat yang kita mau tempatkan fasilitas itu kalau masyarakat mau tidak mungkin, kadang-kadang mungkin ada ribu, kita harus dijaga. Jadi sebenarnya itu kita mau taruh satu di situ waktu itu, kepala pusatnya sampaikan jangan dulu karena ada masalah-masalah yang mungkin dia sudah tahu sampai bagaimana, karena yang tadi ya kita buatannya kadang-kadang kalau dari kota ke kampung terus semiring-miring sedikit, itu tenaga saya kan. Jadi sebenarnya kita ada sudah pikirkan itu, tapi kemarin kita mau kasih satu waktu tahun berapa, tapi aku bilang karena dari mana bilang maka kan bisa sana biar teman-teman di sana kita ada motor kita usahakan dulu, nanti kalau jalan sudah bagus sudah mulai sana sudah orang sudah mulai macam jalan sana tidak mabuk-mabuk apa sudah tenang, kita bisa mabuk pun tidak bisa dihindari kalau di sana. Jadi memang kalau ke depan itu ya anak di situ yang bawa lah. Tetapi yang bisa jaga mobil sama di Tangerang itu orang di situ jaga, tapi harap dijaga baik, listia standby di tempat. Ya itu juga mungkin pihak ketiga kan, nanti mungkin bupati bisa pikirkan itu pihak ketiga saja. Tapi tahun ini ada pengadaan atau agak repot. Pihak ketiga yang kok punya orang saya taruh di sini, satu di sisi, satu di Tangerang untuk mobil. Jadi itu bagus pihak ketiga saja. Tapi tahun ini ada pengadaan untuk mobil ambulans dua kampung ini. Oh, kampung tidak. Dari mana? Tangerang sama ini tuh. Maksudnya tidak. Tangerang punya sementara. Tangerang punya sementara ada standby di Jawa. Karena petugas yang pakai itu sudah sopirnya sudah ada di sudah ditarik ke sini karena laporan masyarakat akhirnya barang kita tarik. Kita tarik, jadi ada kasih nomor kontak di Tangerang. Nanti kalau pasien langsung mereka telepon langsung lari. Ya. Tapi ya ke depan. Tapi berharap supaya ada pihak ketiga yang mengelola itu. Nah, itu saja intinya. Ketiga. Pihak ketiga pihak yang ketiga. Mengelola itu. Sebenarnya yang mobil itu. Kalau saya itu pihak ketiga. Sih. Dinas tetap apa menyediakan fasilitas. Ya, tapi pihak ketiga yang harus. Pihak ketiga yang harus kelola. Siap, siap, siap. Yang paling penting adalah orang asli di saja. Insentif. Kalau insentif yang berlaku absen saja. Katanya jumlah satu orang 1 juta. Satu juta 50 kalau satu bulan kah? Berarti 6 bulan itu 6 jutaan kah? Kalau 1 juta itu kan sebenarnya ada aturannya sudah setelah satu jelas tidak bisa dalam. Kemarin kita sudah bahas di kantor itu. Jadi sebenarnya kalau yang seperti itu kan sudah jelas. Berarti kemungkinan di APBD perubahan diajukan juga ya? Tidak. Tapi tetap kan? Perubahan tidak, karena ya nanti mereka berikutnya kan nanti perubahan. Oke, siap sih. Jadi kepastiannya belum. Iya, 2001 ini perubahan kita belum tahu. Mereka ini mau lari. Maksudnya mau arahkan kemana? TPP atau insentif? Oke, ini ketegasan dari kepala dinas sendiri terkait dengan pelayanan puskesmas di setiap kampung. Informasinya dari teman-teman bahwa ada yang sudah menutup puskesmas. Sempat menutup. Sebenarnya kemarin kan saya cek-cek. Kalau mereka tutup itu siapa? Saya akan panggil. Tidak ada aturan untuk itu. Tetap hak tetap dibayarkan oleh pemerintah dan kewajiban harus dijalankan. Kalau tutup maksudnya tutup untuk terus kalau ada saya kira 1000 puskesmas. Ya kemarin saya sempat tutupnya kan bertanggung jawab. Kemarin kami sempat ke ini puskesmas kota itu sempat ditutup. Itu kan yang mereka tutup itu karena mereka ada ketemu kemarin mungkin karena banyak yang kesini, jadi mungkin mereka mau kesini siapa yang layani itu.
Jadi sebenarnya bukan tutup. Kalau tutup tidak pelayanan sama sekali. Mereka tanya sudah berapa sih? Berarti 6,8 miliar sudah disiapkan ya, kan? Kami tulis begitu ya. Tahu tuh. Tapi nanti kalau mereka padu agak keluar nilai nanti mereka masalah. Betul. Karena tidak jelas. Sudah disiapkan anggaran lagi. Teman-teman ini kadang-kadang dengar bunyi itu, jadi mereka lihat dari bunyinya, dan mereka tidak tahu bahwa ada aturannya. Siap. Jadi uang yang tersedia tidak mungkin kita habiskan. Tidak mungkin dihabiskan. Akan dikembalikan kalau tidak berakhir. Jadi nanti kita jelaskan begitulah. Tempoh masih ada berapa miliar, dikasih habis dulu ya. Betul, siap. Begitu. Satu lagi terkait. Jadi seperti begini. Jadi kakak, perlu kami tahu bahwa keterlambatan pembayaran, ini kan sudah sampai dengan Mei. Mei kan sekarang? Ya. Mei. Itu, kenapa keterlambatan itu tidak dibayarkan di tahun 2020? Kan sekarang masih anggaran baru. Keterlambatan itu kan karena pengaruh terbuk tadi itu, ya, atau kan memang pengaruh karena uang? Uang ada ya? Uang ada? Kalau 2020 memang tidak ada. Tidak ada. Karena perbuk ini sudah muncul. Oh iya. Tidak ada pembayaran TPP itu. Tidak ada. Maka sekarang ini ada kebijakan baru. Untuk kita harus bayar 2021 ke 2021 sekarang. Tahun ini punya. Jadi 2020 kita bayarkan sekarang. 2020 kita dibayarkan ya. Pemerintahnya sekarang ini. Ya. Jumlah total anggaran yang sudah disiapkan oleh pemerintah dinas untuk di DPA nya dinas kesehatan sendiri berapa sebenarnya? Ada yang kakak pukul saja lah berapa miliar, 20 miliar kah? Tidak sampai. Itu tidak sampai 10. Tidak sampai 7. 8. Sekitar 7 lah. Kalau kita tulis itu 7 ya kakak? 6 lebih ya? Iya, 7. Saya juga ini sedikit keuangan. Oh gitu. Hanya datanya ini, jumlahnya ini. Iya. Untuk jumlahnya? Jumlah kan kita itu dari rumah sakit. Juga rumah sakit juga ada yang puskesmas. Nah kakak, berkaitan dengan ini kan aktivitas atau proses apa pekerjaan pelayanan kepada kesehatan kepada masyarakat kan terhenti. Nah ini kan butuh harus secepatnya kebijakan ini. Tapi tetap dibarakan hari ini ya kakak? Sebenarnya tidak terhenti. Tidak terhenti. Tidak. Tetap jalan. Kalau terhenti itu siapa yang kasih berhenti? Nah, makanya tadi saya tanya siapa yang mau kasih berhenti? Ada apa pun yang masalah? Kan kamu pelayan. Kerja dulu untuk menentukan hak dengan tiba-tiba dengan ada aturan kita juga perlu waktu. Hanya mereka mungkin karena tunggu. Nah, kita juga memproses yang bertanggung jawab kan penganggaran, salah tanda tangan. Bukan mereka yang kena. Kita sayangi mereka padahal kita yang semua terbina. Kita buru-buru. Kan ada aturannya. Yang punya STR kah? Apakah istilahnya? Tidak, mereka itu kalian itu kan tahun lalu. Hanya kita sudah analisis itu telahnya sesuai dengan mereka punya apa yang tadi mereka sebenarnya kemarin sudah jelas tapi kan mungkin banyak orang ya, ada tidak mengerti tidak paham tentang aturan. Kalau mereka paham, tadi mereka mau tanya, saya bilang, kenapa tahun lalu yang berapa bulan dapat? Saya bilang, kan ada aturan baru. Sebenarnya kan kita bicara aturan kuat itu nanti lama sebenarnya. Ada bilangnya, tidak bisa. Yang terhukum dan lain-lain. Kita jelaskan dulu, itu susah untuk teman-teman. Sebenarnya itu hal yang ada undang-undangnya apa semua aturan tentang penentuan. Oh ada aturan yang mengatur tentang itu untuk penentuan siapa yang mendapat dan siapa yang tidak begitu kan? Iya ada itu kan di perlu juga ada. Sebenarnya kita sudah bantu sih. Kita sudah bantu mereka. Yang perlu itu kan ada perlu makanya lama. Karena peraturan bupati 2020 ya 2025 itu tuh yang terjadi begini. Sebenarnya tidak, kalau ikut yang lama, 6 bulan lalu, aman. Tapi ini berjalan tiba-tiba perlu muncul. Makanya begini. Jadi, harus diatur lagi, dihitung baik. Kalau masih pakai perbuku yang lama, yang 2019,
2017 ya. Sekarang ada perubahan regulasi itu yang menyebabkan harus lakukan analisis lagi. Iya, dilihat baik, bagian hukum, kajian baik. Apakah ini dipengaruhi karena ada peralihan apa pemerintahan, pemerintahan lama dan pemerintahan baru? Apakah memang itu dipengaruhi itu kayak? Kalau untuk berlakunya TPP sebenarnya itu dari kawan yang sampaikan sudah berapa tahun sudah berjalan. Hanya baru diterapkan tiba-tiba itu 2020 kemarin. Dan seharusnya kalau berbuku itu tentang menyangkut tenis, terutama untuk tenaga kesehatan, kan hak-haknya kan ada. Itu kan ada aturan-aturannya. Paling tidak kita tenaga tenis atau istri tenis juga ada aturan yang ikat kita. Satu lagi untuk tenaga kesehatan sendiri untuk 4 bulan ini, 5 bulan ke kesel. Ini dibayarkan kapan? Karena terbentur dengan perbuk ini, masih di revisi perbuk. Nanti akan terjadi seperti ini, nanti akan direvisi. Jadi perbuk yang 2020 harus sekarang direvisi. Direvisi lagi. Supaya kira-kira bagaimana mereka mau ke TPP atau insentif. Oh iya, TPP. Berarti ini pilihan ya? Pilihan harus. Kalau mereka harus TPP, mereka bekerja seperti kita di kantor. Jadi karena aturan itu, nanti saya mau jelaskan mereka itu susah. Susah nanti mereka tidak mengerti. Kalau TPP itu mereka harus jam kerja masuk, berapa jam, absennya, pulangnya. 7 jam setengah. Iya, sedangkan kalau di puskesmas, rumah saya kan ada shift. Kalau puskesmas tidak sampai 7 jam. Mereka ada kegiatan luar lain. Jadi untuk terapkan TPP itu, puskesmas rumah sakit agak kerap. Makanya waktu perbuk tuh, maksudnya kenapa kita instansi TNI itu lebih mudah. Oh iya. Supaya kita berikan masukan. Kalau rumah sakit kan sipsi, bergunakan perbuk. Yang macam TPP ini agak, saya pikir-pikir itu agak kerap. Iya. Jadi, tapi sudah dikaji dengan dari tim, bagian kepegawaian, bagian hukum, teman-teman di yang berpotensi mereka punya urusan di situ. Kemarin kita pertemuan saya bilang coba dicek baik supaya pilihan untuk teman-teman di apa fungsional rumah sakit dan puskesmas supaya itu pun kita harus sampaikan mereka. Jadi yang 2021 ini masih belum bisa dibayarkan setelah ada lakukan kajian lebih lanjut lagi. Berarti mereka menggunakan TPP. Mereka punya kinerja dari bulan Januari, mereka sudah harus buang. Makanya kita juga mau suruh mereka